Okay, ini adalah design dia. Okay, ni design yang pertama. Client nak words our cute genetics come from papa. Okay gang, selamat pagi. Hari ni aku vlog pagi sebab kerja aku tak mampu sibuk pula pagi ni. Cerita yang pertama, aku post status dalam Facebook hari ni. Soalan yang paling mencabar dekat aku adalah sampai bila? Pertama, sampai bila aku nak kerja macam ni? Sampai bila aku nak hidup dalam keadaan aku sekarang? Aku nak pakai motor yang sama? Sampai bila aku nak pakai baju yang sama? Sampai bila aku nak kekal dalam jawatan yang sama? Sampai bila aku nak buat? Dan soalan-soalan macam tu, aku nak tukar kerja. Tapi aku tak rasa aku nak tukar kerja. Aku suka kerja aku sekarang. Cuma aku perlu spice up aku punya kerja. Aku perlu kembangkan sikit aku punya variasi kerja tu. Sebaik aku buat artwork, aku boleh buat video macam aku buat sekarang ni, which is to me is yeah, quite creative. Tapi kadang-kadang fed up juga. Bayangkan yang banyak masa aku habis di perjalanan. Cuma nak pergi kerja tu. Perjalanan aku daripada Puncak Alam ke PJ, tempat ofis aku sekarang ni, mengambil masa lebih kurang 45 minit pergi saja. Balik 45 minit. Dalam sehari lebih kurang 90 minit macam tu. Dalam setahun aku habiskan average 5 minggu. Sangat membazir masa. Let's say lah, kalau aku nak tukar kerja sekalipun, pertama aku nak cari tempat kerja yang dekat dengan rumah, ataupun aku pindah rumah dekat dengan tempat kerja. For the time being, untuk aku berpindah di sekitar PJ, It's not going to happen. Puncak Alam dah tempat sesuai untuk aku buat masa sekarang sebab dia dekat dengan kampung, dekat dengan rumah mak mertua aku, dekat dengan saudara mara semua, which is itu yang important pada aku. Walaupun tempat kerja jauh, aku tak ada masalah. Aku naik motor and like traffic jam, efficient. Kalau aku naik kereta, 2 jam guys, 2 jam untuk pergi ke office sahaja. Point aku adalah, aku juga ada impian. Aku dapat create something in control environment. Yang paling senang sekali untuk aku aplikasikan benda ni adalah mempunyai ruang sendiri. Aku nak ada studio sendiri. Aku produce either grafik, audio, video, any kind of content for marketing purposes. Tak kisahlah aku buat kreatif untuk jus lemon ke, macam Safwan Burhan buat, ataupun story marketing ke, macam Arifan Jani. Tak kisah, I can serve them all, but I need space creating content. Dalam masa 20 hari dari sekarang, aku dengan kerut akan run satu projek labs untuk dihantar ke IID competition, anjuran menuju ITM. Aku tak pastilah apa IID itu stands for. Last aku masuk tahun 2010-2011 macam tu. Aku hantar short film di bawah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media masa tu aku belajar dekat Lendu. Kita orang dapat bronze award. Not bad, but aku dah tak ingat mana aku letak video tu. Mungkin satu hari aku akan feature kat dalam vlog. Lunch menu for today, burger as usual since last 2 weeks. Sausage, telur, dan ada kicap dan goreng rumit. Saya just anggur healthy food. Ketiga, patutnya aku ada banyak kerja macam hari-hari sebelum-sebelum ni. Tapi tempat ni macam tak banyak kerja. So aku cuma settlekan beberapa upload untuk FA dekat Dropbox yang masih pending lagi. File error, dah betul kan? Tengah upload lagi sekali, ambil masa yang lama sebab hampir setengah gig kita punya FA. Ini aku dapat klien untuk buat t-shirt semalam. Klien ada bagi requirement apa yang dia nak. Aku teks visual yang dia nak. Come out dengan 2 design mockup untuk t-shirt tersebut, bagi kat dia sebelum aku printing, which is printing this Saturday and Sunday. Yeah, t-shirt hujung minggu ni. Yeah, akhirnya aku dapat buat. Sekarang dekat pukul 9, pukul 8 aku sampai rumah. Aku pun malas masak, jadi aku bawa dia pergi makan kat luar. Esok pagi untuk breakfast baru aku masak. Sekejap lagi aku nak cerita pasal t-shirt yang aku buat. Aku terpaksa patah balik dekat rumah sebab ada paku buku tertusuk di tayar. Sama sebenarnya kita orang tak naik motor. So lepas tu kahwin, lebih kurang 3 bulan dah tak naik. Weh, bulan cantik tu. Anyway, kita orang nak caw singgah sekejap kat itu safe.
aku nak cari cincau. Tahu cincau? Oh, seperti aku ceritakan tadi, aku nak tunjukkan design yang aku dah buat. Ini design yang pertama. Klien nak words our cute genetics come from papa. Okay, ini adalah design yang kedua. Sama juga word dia tapi different concept. Ini aku ambil konsep keep calm tu. Yang ini font dia agak macam cap kapur. Two different concept. Satu formal, yang kedua nampak macam script sikit. Lukis lah, dia tak serius. Yang pertama serius, yang kedua tak serius, santai. Baju kalau tak ada masalah, esok akan dihantar. Anyway, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa besok. Bye.